lama tapi kayak seru aja gitu, karena ternyata ya ya dibantu sama teman-teman yang lain juga, sama yang memberikan responnya bagus, responnya sama kami ya, di enjoy banget buat nyanyi tadi gitu. Ya merasa apa lepas aja sih, lepas masa konser lagi, ketemu lagi sama home band ini gitu, karena ya udah lama banget bener ketemu sama home band Himalaya, jadi kayak seneng aja. Bentuk kerinduan karena lama nggak off air atau seperti apa sih? Ya juga sih bro, ya juga sih. Karena apa? Ini tuh aku berasa kayak off air beneran aja gitu. Jadi benar-benar kayak off air dan ya membatin rasa kangen lah. Apa ya, mungkin sampai saat ini sih kalau untuk video apa namanya sifat suami kayak gimana masih sama aja sih, jadi belum ada perubahan. Bukan belum ada perubahan, belum ada yang berubah, jadi masih sama dari mulai pacaran sedikit berubah untuk kita ini masih bertahan seperti ini. Iya, jadi emang aku tuh takut hilang. Iya, makanya kalau mandi pun aku harus sendiri temenin. Takut aja tiba-tiba mati lampu gitu, jadi aku nggak ada temennya gitu. Kan aku mandi juga temenin. Ya gitu deh. Pokoknya takut banget sama gelap, takut sama gelap, takut sama gelap. Oke, okay. Sama kodok itu yang aku nih. Itu mandi kita habisin aku sama hal-hal yang cuci yang susah dia sendiri. Iya, dia main ini. Sensor ya kok, cuma TikTok sensor tuh. Ya ngisi waktunya ya suami kayak hibur aku ya dengan cara dia ngajakin main TikTok segala macam. Apa lagi ya, dia ngajarin aku apa namanya masak juga gitu. Ibarat ini kan udah mulai new normal. Ada nggak keinginan jalan kemana berdua? Oh kemarin udah ya, di normal pertama langsung aku sekalian apa namanya yang memang hadiah buat Lenif aku ya, aku ke Bali kemarin. Kalau sekarang ya kita tahan dulu lah, karena kemarin 1 Agustus benar-benar full aku kosongnya untuk liburan ya, sekarang di September ini ya aku sekarang saatnya kita mencari uang gitu, mencari uang gaji bro. Berapa lama di Bali kemarin? 19 hari. Ngapain aja 19 hari? Jalan aja sih, traveling aja gitu, kayak ke Gunung Sepi apa lagi ya? Ya udah gitu, kayak nyantai-nyantai aja sih, karena memang Bali juga sepi banget kan. Kan Bali kan identik sama bule-bule dalam keramaian, tapi waktu itu memang Bali sepi banget, gak ada bule sama sekali. Jadi ya, kita kalau misalkan lagi hari-harinya gak ada kegiatan untuk kemana-mana ya kita dihilang. Jadi langgeng terus ya, kalau mau lama jangan ditanya lagi karena emang pengen banget gitu, tapi ya apa ya namanya ya keberkahan aja ke semuanya, rezeki dan lain-lainnya, kesehatan banyak pasti kayak gitu sih ya. Setahun mah belum ada apa-apanya bu gitu, maksudnya ya alhamdulillah udah dikasih tahu di sini masih dikasih tahu untuk kamu berjalan. Amin. Program sih belum, baru kalau apa namanya tanya-tanya semuanya udah ya, alhamdulillah ya nggak ada apa-apa, semuanya normal. Iya boleh kan, semua ditawarin sih untuk program ini tapi taruhlah kita baru setahun juga kan, kayak Allah lagi pengen kita buat aja sama aja dulu, berduaan aja dulu. Kita kalau udah punya anak kan ya bisa berduaan kan gitu, cuman saat susah katanya kan bu katanya. Tapi kalau misalkan Allah kasih sekarang juga udah punya anak, alhamdulillah. Saya tidak nolak. Oke? Okay?